Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Gudang Tutorial Otomotif. Kali ini saya ingin memberikan tutorial lebih khususnya ini keluhan ya. Jadi keluhan mobil Agya bunyi bagian depan, bunyi geluduk-geluduk. Nah, bunyi ini ada beberapa penyebab ya, bisa dari shock breaker ataupun dari stabilizer. Nah, sebelum kita mengganti shock breaker ataupun stabilizer, alangkah baiknya kita mengecek yang namanya karet stabilizer ini ya. Karet ini ya. Ini biasanya sepengalaman saya harus diganti. Biasanya karet ini udah mulai longgar, jadi pada saat jalan jelek dia bunyi duk-duk-duk. Untuk penggantiannya ini lumayan agak susah, jadi harus lepas dua baut. Pertama-tama lepas dulu bannya, kemudian lepas baut. Ada dua baut ya, baut 12. Di sini agak sempit posisinya. Kemudian setelah dua baut ini lepas, ada dua baut ya, ini bautnya 1, 2. Setelah dilepas, tinggal ganti bising ini ya. Bisa beli di toko spare part, harganya gak mahal ya. Saya juga lupa nih, nanti setelah diganti kanan kiri ya, insya Allah bunyi keluhannya itu akan hilang. Karena pengalaman saya kemarin Agya tahun 2015 sudah ganti shock breaker kanan kiri baru semua, kemudian ganti stabilizer, link stabilizer kanan kiri, ternyata masih bunyi. Kemudian setelah saya ganti karet stabilizer ini, bunyinya alhamdulillah hilang, beres keluhannya. Mungkin itu aja tutorial saya pada hari ini. Yang belum subscribe, mohon di subscribe biar tambah semangat buat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.